Halo guys, balik lagi sama gue. Sekarang gue bakal nge-review mainan lagi. Tapi saat ini bakal sedikit berbeda karena mainannya dari mainan Amerika ya mungkin. Sepertinya begitu karena ini adalah superhero Marvel, Iron Fist, dan juga Spider-Man sekarang. Gue bakal nge-review dua mainan langsung karena gue juga belinya dua gitu. Jadi seri yang ini gue beli dua, tapi gue dapat yang ini loose, tapi ini original, tapi keadaannya loose. Jadi gue cuma dapat keadaan fisiknya seperti ini dan beberapa part lainnya seperti tangan. Nah, langsung aja sekarang kita review. Mungkin kita bakal review yang ini dulu. Ini adalah salah satu dari Marvel Legend Infinity Series, yaitu yang Spider-Man Scarlet. Ini gue baru pertama nge-review mainan kayak gini, superhero kayak gini. Sebelumnya mungkin gue jarang beli superhero, tapi gue mungkin sedikit suka karena mainan ini cukup bagus ya, dari segi warna dan juga artikulasinya gue suka banget. Apalagi sebagai toys photographer gue sering banget gitu sulit kalau misalnya ada beberapa mainan yang sulit digerakin, sedangkan yang ini enak banget gitu. Dari kepalanya bisa gini, terus jarang banget kalau yang misalnya kepalanya bisa nengok ke atas sama ke bawah kayak gini. Terus ini di bagian badannya bisa gini, untuk pergelangan tangannya gini, terus di kaki. Ini cukup keras ya, jadi kalau misalnya kalian beli ini juga seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, kalian harus lebih hati-hati saat kalian ingin mengganti pose-pose dari toys tersebut. Lalu di sini ada beberapa part lainnya seperti tangan tambahan. Kalau kalian ingin menggantinya cukup gampang. Yo, seperti ini. Ini penampakannya, kalian bisa lihat sendiri. Dari segi warna gue suka, ini merahnya gue suka banget. Terus dari rompi birunya juga not bad dan emang cukup keren. Di bagian kaki ini ada sedikit seperti kantung. Juga di sini ada beltnya, rompi, dan ya ini adalah Spider-Man Scarlet. Yup, kita langsung lanjut ke mainan berikutnya, yaitu Iron Fist. Yup, ini dia Iron Fist. Nah, kalau misalnya yang ini gue dapat sama dus-dusnya, sedangkan yang ini enggak. Jadi kalau misalnya kalian beli Spider-Man Scarlet juga, kalau misalnya ada dapat yang loose, kalau enggak dapat yang full sama bodinya, penampakannya kayak gini, sama persis. Di sini ada Marvel, terus Marvel Legend Infinity Series. Terus di sini ada gambar Iron Fist-nya. Di belakangnya ada beberapa seri superhero lainnya. Kalau misalnya kalian beli 7 superhero langsung, kalian bakal bisa gabungin beberapa part lainnya dan menjadi Odin. Pokoknya kalian tahu lah. Langsung aja kita buka. Nah, gue udah buka. Kita buang aja ini, biasa. Nah, jadi ini adalah penampakan dari superhero Iron Fist. Baru-baru ini film Iron Fist sudah keluar ya, atau udah tamat gue belum tahu karena gue juga baru nonton beberapa episode. Gue beli ini karena gue nonton filmnya dan terbilang keren, dan gue suka beberapa superhero dari Marvel dan juga DC. Jadi gue masih bingung antara gue milih Marvel atau DC. Jadi selama gue suka dua-duanya, kenapa enggak gitu. Dan ini adalah salah satu dari karakter Iron Fist. Tapi mungkin ini beda kostum ya, kalau Iron Fist yang sekarang kostumnya nggak kayak gini, tapi kalau yang ini kuning putih gitu. Nah, terus kalau dari artikulasinya bersama kayak Spider-Man yang tadi, dari badannya bisa gini, terus kepala juga bisa nengok kanan kiri sesuka hati kalian, lalu juga ke atas ke bawah. Ini nengok ke atas agak sulit karena di sini ada ininya menghalangi. Lalu di sini dia ada sabuknya juga untuk bagian tangannya, bisa seperti ini. Kaki seperti ini,
Pokoknya oke okay lah ya kalau misalnya kalian beli ini, nggak akan nyesel karena artikulasinya juga bagus. Apalagi kalau misalnya kalian toys photography, buat moto mainan ini kalian bakal menemukan beberapa gaya yang cukup oke. Okay. Lalu di sini juga kita dapat beberapa part tangan. Ada 3 pergelangan tangan. Kalau yang ini cukup gampang untuk melepas tangannya. Enggak sesulit yang tadi Spider-Man Scarlet harus menggunakan tenaga gitu ya. Dan takut patah juga. Kalau yang ini agak mudah dan enggak begitu keras. Kalian tinggal buka langsung seperti ini. Dan ganti ke tangan yang lain. Lalu di tangan juga kalian bisa gini. Kalian bisa lihat. Yup. Dari detailnya gue suka, tapi gue nggak masih belum tahu ini KW atau original. Harusnya sih original, tapi kalau detail dari jauhnya cukup oke. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih dekat, ada beberapa bagian yang noise gitu, yang sedikit ngeganggu gitu. Tapi so far so good sih menurut gue. Yup, jadi cukup itu aja mungkin ya review kali ini dari gue. 2 mainan langsung, Spider-Man Scarlet dan Iron Fist. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli ini, kalian cukup googling aja seperti biasa. Karena gue juga beli online dan harganya pun cukup murah. Yang ini harganya 300, yang ini juga harganya 300.000. Jadi kalau kalian pengen beli, kenapa enggak? Karena ini barangnya bagus. So, seperti biasa, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe. Dan nantikan video-video selanjutnya review mainan dari gue. See ya.